Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng bersama saya di YouTube channel Imsak Sambolo. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sebuah trik cara cepat jualan lampu LED. Nah, tentunya kalian menunggu informasi terbaru dari channel YouTube Imsak Sambolo tentang seputar jualan lampu LED, lampu harga murah. Nah, teman-teman ya, yang namanya jualan ya, kita itu punya cara masing-masing. Namun cara saya akan saya bagikan ke kalian supaya kalian itu seenggak-enggaknya itu mendapatkan informasi cara yang saya berikan. Nah, oleh karena itu tonton terus video saya dan jangan di-skip teman-teman. Jika kalian menyekip video saya, kalian tidak paham tentang trik yang akan saya bagikan ini teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke poinnya aja ya. Jadi saya akan masuk ke poin pembahasan bagaimana cara untuk mempercepat jualan lampu LED sekelas tingkatan lampu ekonomis teman-teman. Oke, lanjut. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya membuat brosur teman-teman ya. Saya membuat brosur dan saya copy ya, saya fotokopi banyak ya. Nanti kalian terserah mau difotokopi berapa banyak itu terserah kalian ya, karena murah ya, kalau fotokopi itu murah. Jadi kita banyakin aja brosur yang seperti ini, yang saya bikin seperti ini. Jadi triknya teman-teman ya, ini masuk ke outlet ya, atau toko-toko standar ya, bukan toko grosir atau agen, itu bukan. Jadi saya langsung bikin paket A1 seperti ini teman-teman. Nah, paket A1 saya bikin harga seperti ini. Nah, kalian nanti kalau ini terlalu murah, kalian nanti bisa naikin ya, sesuai selera kalian bikin harga ke toko-toko. Jika kalian sudah membuat seperti ini, fotokopi, difotokopi sebanyak mungkin ya, sesuai kapasitas kalian. Nah, nanti bikin harga seperti ini atau bikin press list seperti ini dan kasih bonus teman-teman. Nah, ini bonusnya seperti ini. Ini paket A1 sampai 20 watt. Dari 5 watt sampai 20 watt teman-teman ya. Nah, itu namanya paket A1 teman-teman. Kasih hadiah bonus kipas angin. Nah, terus saya terus bikin lagi yang paket A2 teman-teman ya. Di bawahnya ini ada paket A2. Ya, ini target masuk ke toko teman-teman ya, bukan agen ya. Bukan agen untuk dibelanjain ke toko-toko itu bukan. Nah, ini ya bikin paket A2 ya, dari 5 watt sampai 30 watt. Nah, jika pengambilan paket A2 mengambil semua ya, dari 5 watt sampai 30 watt fix deal, dapat order segini ya, saya kasih iming-iming seperti ini teman-teman. Nah, saya kasih bonus kompor gas teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, mantap kan? Nah. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Ini belum tidak cukup sampai di sini teman-teman ya. Seenggaknya kalian lihat dulu ya paket A1 ini teman-teman ya. Ini paket A1 ya. Terus ini paket A2. Nah, ini teman-teman. Nah, bukan sampai di sini aja ya. Kita buka yang trik kedua. Ya, ini adalah trik yang pertama, sekali lagi masuk ke toko-toko. Terus trik yang kedua teman-teman ya. Nah, ini saya masuk ke toko bangunan teman-teman. Ini saya masuk ke toko bangunan dengan dalih itu khusus kartonan ya. Kalau toko bangunan itu bisa dikatakan pengambilan banyak ya. Istilah kata lebih cengli ya. Kalian tahu cengli nggak? Cengli itu sering digunakan di bahasa Pekalongan itu bonafit. Udah tidak diragukan lagi lah ya kalau toko bangunan. Nah, kalau saya ini sistemnya bukan paket teman-teman, sistemnya ngambilnya kartonan. Upayakan minimal pengambilan 2 karton seperti itu. Nah, daftar harga lampu nih ya seperti ini ya. Nah, seperti teman-teman. Wah, mantap kan? Nah, ini fix ngambilnya kartonan teman-teman. Sekali deal ngambil kartonan ya, kita sebar banyak mungkin juga. Sekali deal ngambil kartonan kan paling nggak kita mendapatkan untung 200.000 nih teman-teman ya. Bisa ngambil 200.000, minimal 100.000 sampai 200.000 untuk satu karton ya, tergantung wattnya. Kalau watt kecil itu kita memang nggak bisa jual harga mahal ya, kalau yang 5 watt, yang 10 watt ya standarnya segini, karena ini benar-benar harga bisa dikatakan ya harga press banget ya, masuk ke daerah, masuk ke toko bangunan seperti itu.
Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi video saya tentang trik penjualan cepat ya. Karena apa? Karena kalau kita murni ngampas ya, kita murni jadi sales menawarkan satu persatu itu, jujur aja ya, apa namanya, berapa sih pendapatan kita ya kan? Kapasitas kita itu paling ya kalau main lampu udah bagus kalau di omset 1 juta. Tapi kalau dengan cara membagikan brosur seperti ini, logika aja teman-teman ya. 100 brosur ya disebar, apakah iya sama sekali song? Itu enggak mungkin. Saya sudah saya praktekin sendiri teman-teman ya, dengan cara saya menyebar brosur seperti ini ya, per paling enggak per 10 hari dapat order 1 kali. Nah, lumayan. Itu ngambilnya kartonan teman-teman. Nah, kalau yang ini masih sering teman-teman. Kalau ini masih sering karena ini ada embel-embel apa hadiahnya seperti itu ya. Karena ini beda ya, karena beda ini harga untuk masuk ke toko bangunan ya. Ini masuk ke toko bangunan, kalau yang ini masuk ke toko biasa ya, kayak warung Madura, kalau di daerah Jabodetabek kan warung Madura. Ya, ke masuk ke warung-warung kecil pun berani seperti itu teman-teman. Oke ya, video saya tentang trik jual cepat cara membagikan brosur sudah saya bagikan ke kalian. Nantikan video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi ya, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe teman-teman supaya kalian mendapatkan informasi tentang seputar lampu LED dari Imsak Sambolo YouTube channel.